mereka tur dari tanggal 6, venue-nya itu adalah di Gerobak Desa. Terus hari kedua mereka itu ada di Warung Metal Corps Cimaran. Dan sekarang di Gini Shelter. Ini adalah last day mereka di Bali. Jadi dalam rangkaian tur mereka di Bali ini adalah memperkenalkan single terbaru mereka yang didedikasikan buat Pulau Bali, yang dimana Pulau Bali ya sudah sangat terkenal di mata dunia. Jadi ini saya sangat mengapresiasikan sekali lagu mereka yang mereka dedikasikan buat Bali. Jarang ada orang yang mau peduli dengan keadaan Bali yang seperti sekarang ini. Show mereka dari tanggal 6, walaupun tanggal 6 kita mengalami sedikit kendala karena itu adalah stage-nya sangat outdoor. Itu tanggal 6 itu mereka tidak jadi main, jadi saya alokasikan ke tanggal 7. Dan tanggal 7 saya melihat show mereka benar-benar all out. Walaupun mereka harus beradaptasi dengan lingkungan di Bali ya pada khususnya, tapi show mereka itu adalah yang terbaik di sini. Alright, sukses terus buat Paper Pop. Kami tunggu lagi kalian di Bali. Jangan pernah menyerah, teriakan perjuangan. Saya berpikir waktu mendengarkan semua lirik dari Paper Box, jadinya teman-teman juga dari luar maupun enggak yang di Jakarta ya, jadi itu kita harus berpikir ini Indonesia, jadinya Bali itu bukan untuk orang Bali aja, jadi bukan Bali itu milik orang Bali, bukan, jadinya Bali itu memang milik Indonesia. Ini ya, mari kita menjaga bersama-sama Bali itu sendiri. Dan kita juga harus menerapkan itu di semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Biar kebinekaan tunggal ika tetap terjaga. Biar kita beda ras, beda agama atau beda gini, kita tetap satu wadah Indonesia. Buat Paper Box, tolong lanjutkan untuk bikin lagu-lagu yang seperti ini, karena Indonesia membutuhkan lagu-lagu seperti ini, karena di zaman era sosial media yang seperti ini rentan sekali untuk perpecahan di tanah air kita yang tercinta. Di sini kita semua dua bersama-sama sambungkan juga sisi dan sisi kalian kata pagi kita pajak dengan tujuh jawaban. Saya tentang Paper Box, band bagus, tight. Saya sudah nonton, sudah buktikan, dan saya sudah dengar CD-nya juga. Dan Paper Box sudah membuat lagu ke Bali, apresiasinya saya, terima kasih sudah appreciate sekali sama Bali yang sedang tidak baik-baik saja. Dan so many problem in Bali, but okay, you know, punk rock music can show how the Bali not all right, tidak baik-baik saja. Terima kasih buat Paper Box, apresiasinya buat Bali. Thank you.
Hurray! Mai, gue mau jatuh, Mai. Kalau gue Mai, khusus pada kita sendiri dengan box yang kencang dan pesannya di Bali asik. Menangkan kita tuh sebenarnya 3 venue tapi cuma bisa berdua. Tapi dulunya juga seru. Banyak-banyak band dari luar juga, ada band dari Bandung juga, dan band asli kota dan pasar sendiri. Semuanya bagus-bagus dan banyak. Pokoknya seru lah. Pokoknya next trip Eropa lah. Yang penting Eropa lah. Emang. Halo, gue Jawe. Pesannya itu ini untuk kedua kalinya Paperbox di Bali luar biasa sekali. Sangat hangat sekali sambutan di Bali untuk Paperbox. Terus juga sangat menyenangkan, gigs-nya juga sangat ramai. Pokoknya doakan kami untuk bisa kembali lagi ke Bali. Oke? Okay? Dan jangan lupa saksikan terus Paper perjalanan Paperbox di YouTube channelnya Paperbox, Paperbox TV. Sampai jumpa. Oke, gue Wais. Pesan-pesannya seru, bisa kumpul bareng, bisa selang-selang bareng, bisa bantu-bantu juga, dan antusias dan respon anak-anak sana Bali dan juga seru pokoknya intinya. Terus pertanyaan kedua, apa yang dirasa tur sama Paperbox? Anak-anaknya wow. Ini kan pertama nih. Oke sih. Apalagi teman satu kamar gue yang namanya Amar. Pokoknya sih kapin. Lo kalau temenan sama dia, lo bakal trauma. Hati-hati. Ada jebakannya. Dan si Jawe, Jawe paling iseng sih. Gue suka di kopek kalau malam. Abis dah gue deh. Terus? Abis seru-seru. Terus Ayub Ayub satu kan kompor bagus jadi marketing. Kedua mau ditipu mulu, hari ini gue udah hat-trick ya ditipu nih. Tadi kayak di pantai gue pake sendal, ya gue pake sendal, dia pake sepatu, gue pake sendal diri ya, putus lagi sendal gue. Terakhir caca seru caca cuma kayak mama gang aja. Thank you ya. Oke, gue Caca. Kami dari tadi belum kayak pesan dan pesan ke Bali yang kedua ini coba Ibu Caca. Saya sebagai gitaris dan vokalis merasa seneng banget, merasa bahagia banget, nggak bisa dilupain, speechless lah pokoknya gue, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena emang Bali itu udah kayak rumah kedua kami. Jadi yang pertama sudah pasti karena sadar kalau itu Bali. Yang kedua apa ya, di Bali juga kayak kedua kita pasti selalu disambut dengan hangat. Di Bali ini kita pernah terabaikan, ada keluarga gitu loh di Bali ini. Dari itu isinya keluarga semua. Itu musik di sini juga menerima kita dengan sangat baik. Menghargai semua karya orang tanpa melihat orang itu siapa. Benar. Itu di Bali. Itu yang kita salut dan kita gak pernah bosan datang ke Bali. Semoga tahun depan atau bulan depan kita bisa mampu. Bulan depan lagi lah ya. Dan satu lagi sih, kita emang kali ini berangkat dengan tim yang kekurangan banget. Tapi ternyata dengan tim kekurangan itu lebih seru ya, lebih dibanding seru yang ya, sebelumnya tau sebenarnya. Lebih seru juga, lebih solid, lebih deket, gak pecah-pecah karena kita mau terima kasih juga. Yang pertama untuk gerombolan desa, walau kita kemarin cancel di gerombolan desa. Cuman karena cuaca sih, namanya alam kan. Gak ditau, gak bisa dilawan ya. Terus kedua di warung Metal Fort kita terima kasih karena kita disambut dengan baik di sana. Sambut dengan baik banget, penontonnya asik, welcome banget, deket banget. Dan terima kasih juga untuk Game Shelter. Game Shelter itu the best banget sih. Dan kita selalu apa ya dibilang puasa ya dengan apa last day di Bali untuk show-nya. Dan terima kasih banget juga buat ROB Diamond Ride kemarin udah datang, Eka juga datang kemarin. Mereka ya, terus Debra yang selalu membantu kita. Aji,
Mangjung. Ketemu di Jakarta, Cik. Terus terutama Kotter yang selalu menemani kita dari hari pertama sampai hari terakhir dan membuat kita selalu bermimpi di awang-awang. Enggak tahu kenapa Kotter kita diapakan. Itu terima kasih banget dan Made Rembo. Made Rembo juga terima kasih. Kita di hari pertama. Ya. Terima kasih. Untuk kita di sama keluarga di Bali, saudara, teman, siapapun itu di Bali, semua yang hadir, terima kasih. Sampai jumpa di berikutnya. Bang Rob, jalan.